Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'an fi ulumihi darain. Wa kana al-imamu Ahmad bin Hanbalin radhiyallahu anhu, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, idza ra'a talibal ilmi, apabila ia melihat penuntut ilmu, la yakumu minal laili, enggak mau salat malam, yakufu an ta'limihi, beliau menahan diri daripada ngajarinnya. Jadi beliau enggak mau ajarin kalau ada orang minta ngaji tapi kagak sembahyang malam. Masya Allah. Sampai begitu ya. Masya Allah. Iya. Jadi jangan sampai kita enggak sembahyang malam. Penting. Malu kita, apalagi santri kagak sembahyang malam. Kebangetan. Santri kenapa kebangetan? Karena ngaji mulu. Santri. Iya. Bapak santri juga ini kan ngaji. Iya. Jangan sampai kagak. Orang-orang kagak tidur pak malam. Ini kita bangun aja kagak. Wah yang kebangetan banget lah. Iya. Jangan sampai enggak. Waqad bata indahu Abu Ismata lailatan minal layali. Waqad bata, dan sungguh telah bermalam, nginep indahu, di sisinya Imam Ahmad, Abu Ismata, oleh Abu Isma, lailatan, di waktu malam, minal layali, daripada malam-malam, beberapa malam. Fawadu'a lahul imamu, lalu Imam Ahmad, Imam Ahmad meletakkan kepadanya, Abu Isma, ma'an lil udu'i, air untuk udu'. Summa ja'a, kemudian datang ia Imam Ahmad, qoblal fajri, sebelum fajar. Fawadu'ahu na'iman, lalu fawajadahu na'iman, ia mendapati dia Abu Isma dalam keadaan tidur. Walma'u bi'ali, air itu dengan keadaannya, belum diapi-apiin. Fa'aiqazahu, lalu ia membangunin Imam Ahmad, bangunin tuh Abu Isma. Wa qala la'u, dan Imam Ahmad berkata kepadanya, kepada Abu Isma, lima jikta ya Abu Isma, kenapa engkau datang wahai Abu Isma, ngapain kemariin, katanya. Ngapain kemariin? Faqala la'u, jiktu atlubu minkal haditha ya imamu, aku datang untuk menuntut ilmu hadis kepada engkau wahai Imam Ahmad. Faqala lahu Imam Ahmadu, lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, kepada Abu Isma, kaifa tatlubul haditha, bagaimana engkau menuntut ilmu hadis, walaysa laka tahajjudun fil laili, dan engkau tidak mau sholat tahajud di malam hari. Izhab, masya Allah, diusir, pergi ente, min haitsu ji'ta, dari sekiranya engkau datang, pulang, disuruh pulang, mau ngaji suruh pulang, ngapa, kagak sembahyang malam, oh, kagak sembahyang suruh pulang aja, pulang. Ini kalau nggak sembahyang malam, mau ngapain? Kalau nggak sembahyang malam, tidur aja. Suruh pulang Imam Ahmad. Masya Allah. Makanya kalau ada pesantren kagak sembahyang malam, waduh, malu tuh.
Ya. Ya, malu jangan pengen sembahyang malu masih tidur aja. Suruh pulang ke sembahyang malam pulang. Wa kana al-imamu Syafi'i dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu beliau berkata yang bagi lil alimi sayangnya bagi orang alim ayakuna lahu khabisatun ya. Bahwa khabiatun ya khabiatun bahwa ada baginya mempunyai tempat tersembunyi khabiah min amalin solehin daripada amal soleh. Jadi punya tempat sendiri untuk amal soleh. Fima baina wa baina Allah Ta'ala pada apa yang ada di antara dirinya dan di antara Allah. Kenapa mesti kita punya yang tersembunyi? Fa inna kullama zu'ara linasi min ilmin aw amalin qalilin ya. Aw amalin ya. Qalilun naf'i bil akhirati. Karena sesungguhnya setiap sesuatu yang tampak fa inna kullu karena sesungguhnya setiap mazhara yang tampak linasi bagi manusia min ilmin daripada ilmu atau amalin atau amal yang tampak qalilun naf'i fil akhirati itu sedikit manfaatnya di akhirat. Masya Allah. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau yang kelihatan itu sedikit manfaatnya. Ada sih. Tapi sedikit. Kira-kira amal kita yang ketutup apaan aja nih? Pengennya kelihatan mulu. Allahu Akbar. Kelihatan keluarga gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Eh mau di mana lagi? Ngajar. Iya. Ngajar, baca Quran aja. Enggak ada lagi tempat enggak punya. Rumahnya segitu-segitunya. Iya. Rumah kita segitu-segitunya, enggak ada lagi rumah kita di mana. Ya enggak apa-apa kok itu mah dah. Fa inna wa ma ra'a ahadun ahadan dan tidaklah melihat oleh seseorang akan seseorang fi manamihi pada tidurnya ba'da mautihi setelah matinya dalam tidurnya mimpinya wa qala dan berkata ya ghafarallahu li bi amali dan sungguh telah mengampuni Allah bagiku dengan amalku bi ilmi dengan ilmuku illa qalilun minan nasi kecuali sedikit daripada manusia ya. Jadi dikatakan tidaklah melihat seseorang akan orang dalam mimpinya setelah matinya wa qala dia berkata Allah telah mengampuni ghafarali bi ilmi sungguh Allah telah mengampuni aku dengan sebab ilmuku illa qalilun minan nasi kecuali sedikit daripada manusia. Waqad ru'ya al-imam sungguh telah dimimpikan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhu ba'da mautin setelah meninggalnya faqila lahu dikatakan kepadanya kaifa aluka bagaimana keadaan engkau qala ghafarallahu li. Ini gambaran yang tadi dikatakan ya. Allah telah mengampuni aku. Qila lahu bil ilmi dikatakan dengan ilmu. Faqala maka ia menjawab hayata jauh sekali. Bukan. Masyaallah. Ilmu ente kan banyak. Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan kefakihannya. Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengakui kefakihannya. Ya. Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan kefakihannya, makanya beliau min ahli ra'yi beliau. Min ahli ra'yi itu Imam Abu Hanifah.
Fikih kan itu, ro'i fikih. Ya, didukung dengan ro'i gitu. Jawabnya hayhata, jauh sekali. Wa fani tilkal ibaratu, fana semuanya, hancur semua, enggak ada. Wa ma nafa'ana illa ba'du raki'atin. Ya. Jadi ilahnya mulgoni. Jadi ba'du fa'il nafa'a. Tidak ada yang memanfaatkan kami illa kecuali ba'du raki'atin, sebagian rakaat-rakaat kunna yang kami narka'uha yang kami lakukan dia fis sahari di waktu sahur. Artinya apa? Amaliyah. Jadi amaliyah, kita enggak usah muluk-muluk ibadah. Ya. Salat jamaah jangan kagak. Tuh, salat jamaah kan monggo mau di awal waktu, rame-rame. Lalu salat malam. Salat isyraq. Salat duha. Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Terus aja begitu. Salat awabin, ya. Antara maghrib dan isya. Lalu puasa Senin Khamis. Gitu. Kemudian sama orang, jangan jahat. Jangan hasad. Jangan gede-gede lawannya, jangan. Jadi apa? Hubungan horizontal, hubungan vertikalnya, ya, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, baik. Inilah yang namanya orang soleh. Itu aja Pak, insya Allah min ahlil jannah. Ini beliau sholat malamnya itu yang manfaat. Qala wa ra'a ba'duhum, berkata ia melihat, melihat oleh sebagian mereka, Aba Suhailin, akam Aba Suhail, asok luki ba'da mautihi rahimahullah. Faqala lahu, ia berkata, ma ya sunia ilmuka, apa yang diperbuat ilmu engkau? Faqala qulu ma kana min dhaqiqil ulumi wajatuhu, ya. Madza sana'a ilmuka, gitu. Apa yang berbuat oleh ilmu engkau? Hasilnya apa tuh ilmu yang banyak ini, hasilnya apa? Faqala, maka yang berkata, qulu ma kana min dhaqiqil ulumi wajatu haba'an mansuran. Setiap apa yang ada daripada ilmu-ilmu yang halus aku dapat itu, yang banyak ilmu banyak sampai yang halus-halus pun beliau punya, itu ilmu haba'an mansuran, menjadi debu yang bertebangan. Allahu akbar. Illa ba'da masa'ila sa'alani anhal awamu, kecuali tinggal masalah-masalah yang bertanya kepada aku oleh orang-orang awam. Ya. Berarti apa? Yang manfaat itu tuh. Ya. Intah faqifa, ya. Fa fattish, maka telitiklah olehmu, perhatiin ya akhi wa saudara, nafsaka, akan diri engkau. Perhatiin fi ilmika, pada ilmu engkau. Wa amalika, amal engkau. Wa ilmika, ilmu engkau. Wa amalika, amal engkau. Wa baki, nangislah engkau. Ala nafsika, atas diri engkau. In ra'aita inda ariyan, jika engkau lihat di sisinya itu ada riya, amal ada riya. Au sum'atan, atau ada sum'ah pengen didengar. Mimma yanhaka anhu ha'ula'i sadatul minal ulama'il amilina mukhlisina. Daripada apa yang dilarang oleh mereka, para tokoh ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya yang ikhlas. Perhatiin itu. Perhatiin itu. Periksa.
Jangan kita dibilangin sama ulama. Kata orang sekarang ngeyel. Ada aja jawabannya melengos aja. Dibilangin main HP aja. Dengerin. Amalkan. Kenapa? Karena nasihatnya benar. Seperti ini. Dengerin. Jadi ilmu kita yang banyak tuh tadi. Tapi bukan berarti kita udah enggak usah belajar yang tinggi-tinggi, bukan begitu. Belajar biar tinggi, belajar biar banyak, tapi ingat bukan itu tujuannya. Amaliyah. Udah enggak usah kuliah, bukan itu. Ini orang sufi bukan menafikan ilmu, bukan. Beliau lagi membidik sesuatu yang paling harus dituju, yaitu amaliyah. Ingat, ilmu banyakin, tapi ingat amaliyah, jangan lupa. Sama, ilmu banyak, ingat berkah yang paling pokok. Cari berkahnya. Coba kira-kira amal apa yang kita udah continue, bapak-bapak? Amal apa yang sudah kita continue, apaan? Alhamdulillah, saya baca Quran abis zuhur nggak pernah. Alhamdulillah satu aja. Istiqomah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya kalau setiap Jumat itu saya sedekah. Buat anak yatim, buat santri, buat ini, alhamdulillah sampai sekarang dua aja. Jadi wiridan tuh amal kita. Alhamdulillah saya kalau sholat malam itu, kalau malam pengen datang malam tuh rindu. Kalau nggak sholat malam tuh sedih. Alhamdulillah tiga aja. Masya Allah. Saya kalau nggak sholat duha, ya Allah. Nggak enak banget hawanya tuh, pengen sholat duha. Empat aja. Masya Allah. Dihitungin. Belum mikirnya macam-macam dah tuh. Ya. Alhamdulillah kalau ada orang ngatain saya maafin. Oh, Masya Allah. Ya. Emang ada kalau satu nih, saya ini kalau orang katain saya, wah mau marah aja dong. Nah itu PR tuh buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ilmu. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.